Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Ponorogo menuju ke Tegal. Nah, perjalanan kali ini menggunakan Rosalia Indah kelas eksekutif. Namun nanti kita lihat apakah kita mendapatkan bis yang eksekutif atau eksekutif bus. Masnya nggak ikut sini? Saya soalnya turun nanti. Oke. Terus. Jadi 553. Trenggalek Solo Jakarta. Jadinya eksekutif plus. Ya, 13.59 kita start dari Terminal Seloaji Ponorogo. Ya, ini di depan gudang Keninten Ngawi terjadi laka antara bus Mira dengan bus Sugeng Rahayu. Rp15.28 kita masuk gerbang tol Ngawi. Mantap, 111 km per jam. Keluar tol Karanganyar. Isi bahan bakar dulu di SPBU-nya Rosalia Indah di Palur. Yap, istirahat di Rosalia Indah Palur. Nah, ini pusatnya dari Rosalia Indah. Kita dapat satu kali free makan. Yuk makan. Menu makan kali ini adalah nasi, soto, ayam goreng, perkedel, dan juga kerupuk, ditemani dengan minuman es teh maupun teh manis hangat. Yep, 17.02 kita meninggalkan Rosalia Indah, kantor pusatnya. Rp18.05 kita masuk gerbang tol Kartosuro. Ngebut cuy. 21.38 kita hampir tiba di exit tol Tegal, tepatnya di Adiwerna ya.
ada pomaut, Pak. Nah, biasa bis-bis yang menurunkan penumpangnya akan muter di SPBU Adiwerna. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di SPBU Adiwerna Tegal. Dan sekarang Rosalia Indahnya melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.